Hamba yang berdua menyiapkan nombaknya. Pemergian satu jiwa, tetapi tiga. Anda kata kalau. Kalau. Di sini pula berkata, orang kampung cakap. Assalamualaikum, hai. Okey, aku baru lepas tengok cerita Sumpahan Jurunai. Pengarah dia Jason Chong, eh, kata silap aku. Cina tu dia dah biasa berlakon juga sebenarnya. Tapi dia pun banyaklah berlakon, mengarah cerita Melayu semua. Lepas tu dilakukan oleh pelakon utama dia, Bron Paralin, Ukasha Singh Rose. Lepas tu ada lagi siapa? Amirul Afendi, ada Shafina Sweep, Tony Yusof, ada siapa lagi seorang ni perempuan, Dayan Trisha. Yang lagi best, dia ada Ramuna Sidik, pelakon veteran. Cerita ni dia kata based on true story, tapi aku tak pasti. Memang Sumpahan Jurunai ni memang ada ataupun tak, ataupun dia sekadar ambil based on true story yang dimasukkan tu budaya mengenai Jurunai tu. Jurunai ni sebenarnya macam menara something ataupun monument macam tu lah, untuk memperingati orang-orang tertentu lah. So kat situ dia ada pengorbanan, dia ada apa ni, ada kena korbankan orang apa semua. So kat situ lah ada sumpahan dia semua kan, kira adat ataupun petition daripada kaum Melanau Sarawak. So apa yang aku suka tentang cerita ni, dia masukkan elemen budaya lah. Lepas tu dia tunjuklah sikit sebanyak suasana di Sarawak tu. Aku rasa memang dia ada buat pengembaraan di Sarawak. Aku tak sure, aku pun tak research sangat pasal cerita ni. Tu yang nampak macam best lah, sebab dia ada tunjuklah budaya budaya Sarawak. Lepas tu persekitaran rumah-rumah orang-orang kaum kat sana kan, Melanau tu. Lepas tu dia ada masuk hutan. Para pelakon dia orang deliver lakonan dengan baik lah. Wow. Lagi-lagi macam Bron Paralin of course, Ramuna Sidik, itulah gila. Ukasha Singh Rose pun not bad. Amirul Afendi tak payah cakap lah, dia one of pelakon yang bagi aku hebat. Tony Yusof pun lakon dengan baik. Semua bagi aku lakonan tak ada isu sangat lah. Lepas tu apa lagi yang best, plot dia pun ataupun jalan cerita dia bagi aku kuat, nice lah, best lah dia punya cerita. Dan seram tu kadang-kadang aku nak kata semua tak seram, tipu lah, tapi adalah part-part yang orang kata seram, mengejutkan. Itu yang bagi aku kuat, nice jugalah dia punya elemen seram. Kalau nak tanya komedi ataupun joke, kurang, tapi adalah sikit-sikit tu kan, penyeri lah orang kata kan. Tak adalah terlalu ataupun tak banyak lah, memang tak banyak. Kalau part joke yang korang, kalau korang rasa nak ada part joke yang banyak, cerita ni memang bukan lah, tapi adalah sikit-sikit. So apa lagi yang aku suka, camera angle dia pun quite nice. Dan dia punya je lah, dia ambil orang kata shot-shot dia tu memang agak cantik lah. Ada di hutan, persekitaran perkampungan kaum Melanau mungkin. So agak shot-shot camera dia agak cantik lah. Tapi part yang apa yang aku paling-paling tak suka lah orang kata, part hantu dia. Alah, dia banyak lah, terlalu banyak guna CGI. Tapi kalau CGI tu cantik, okey, ataupun nampak real, ataupun orang kata tak nampak awkward lah kan dia punya CGI, aku okey lagi. Tapi alah, dia banyak guna CGI tau. Macam Jurunai tu, dia ada macam tiang menara, yang tu pun orang buat grafik, dan grafik dia sangat tak cantik lah bagi aku. Part tu memang bagi aku kelemahan cerita ni lah.
Lagi yang part aku tak berapa suka tu dia punya climax ataupun orang kata kesudahan cerita, part-part dia nak orang kata debaran yang terakhir tu tak sampai tau. Dia sepatutnya babak-babak tu dia jadi cemas tau, tapi macam tak berapa nak cemas. Dia punya music background tu pun tak main peranan dengan baik lah. Dia orang pemilihan background music dia tu agak tak menjadi ataupun terlalu tenggelam lah dia punya background music. Lepas tu nak kata part-part dia orang banyak menjerit ke ataupun banyak terkejut ke, taklah banyak sangat. Jadi benda tu yang buat kau potong lah. Sepatutnya aksi-aksi terakhir ataupun babak-babak terakhir tu dia mesti lebih mencemaskan. Lagi-lagi cerita ni cerita horror kan, dia mesti lagi lah mencemaskan. Tapi itulah dia punya climax tu tak berapa sampai. Tapi tak adalah teruk, dia cara penceritaan dia tak adalah teruk. Dia okey lah, dia kau faham lah dengan dia punya apa yang nak disampaikan untuk climax ataupun dia punya kisah dia untuk dia ceritakan tu. Okey lah, kita dapat lah, kita faham lah. Dan tak adalah, macam aku cakap, plot dia pun agak baik. Cuma part-part yang tu lah yang macam aku cakap, dia punya ending tu lah yang macam potong sikit bagi aku. Tapi itulah yang apa yang kira macam nak kata mind blown, tak adalah mind blown kan. Cuma bagi aku dia punya plot twist, beberapa plot twist dia tu agak bagus lah. Plot twist dia quite nice lah bagi aku. Banyaklah benda yang tak disangkakan ataupun dia punya jalan cerita aku tak dapat orang kata nak terlalu boleh agak lah. Tapi ada jugalah 1-2 part tu memang bila dah tengah sikit cerita dia kau dah dapat sikit-sikit lah nak baca. Lagipun cerita dia jalan cerita dia tak terlalu heavy lah. So, okey lah, kalau kau tanya aku berapa bintang untuk Sumpahan Jerunai ni, aku boleh bagi 5 bintang lah. 5.5 ataupun 5 bintang lah aku boleh bagi. Aku sebab yang sangat-sangat potong dia memang grafik lah. Bagi aku grafik dia sangat-sangat potong. Kat situlah yang buat bagi aku kegagalan yang membuatkan cerita tu jadi kurang best. Grafik dengan dia punya plot, dia punya climax yang sampai tak sampai tu, dia punya kecemasan kan, tak cemas dia tak sampai, tak berapa nak sampai. Itu je lah yang buatkan cerita ni yang sangat potong bagi aku. So kalau korang rasa aku punya review ni membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak cerita ataupun movie Sumpahan Jerunai ni, aku harap korang dapat subscribe YouTube channel aku, boleh like dan share video-video aku. Okeylah, sekian. Assalamualaikum.